Pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik atau pulang kampung dalam perayaan Lebaran tahun 2024. Pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran terhitung dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Pemirsa, pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran pada tahun ini dan keputusan ini diambil sebagai bentuk ataupun langkah untuk mencegah penularan COVID-19. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah penyebaran wabah COVID untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Assalamualaikum, Mak. Salam. Gimana kabar, Mak? Mak sehat, Nak. Wan tadi lihat berita di TV, kalau Lebaran tahun ini belum bisa diperbolehkan mudik oleh pemerintah, Mak. Karena wabah virus corona masih tinggi. Gak apa-apa, Nak. Tapi Wan rindu, Mak. Rindu kumpul dengan keluarga, sambil makan ketupat buatan Mak. Mak mengerti, Nak. Kalau kamu rindu keluarga, kamu sehat selalu ya, Nak. Iya, Mak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam.